warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Acara penyerahan pataka pemahan urusan dalam rangka peringatan HUT Kota Masehi ke-63 tahun 2020 tabia oleh Ketua Murun Malakau Negeri Lolusa Ma'atita. Tabia umum perantau ayah indah pamahan urusan habis opa bupati Maluku Tengah buku tua singkat diolah sialana dari amaru mata siri le ina min ruwati tua singkat tapi ya ina lu ina yuwa leluri tapi ya apa ina wopo forum komunikasi pimpinan daerah si indah pamahan urusan tapi ya apa ina leher kota DPRD Seinta Pamahan Rusa. Sekretaris Daerah Seinta Pamahan Rusa. Tapi ya apa ina? Pimpinan OPD Seinta Pamahan Rusa. Lomena kami murio. Tapi apa siwa? Ami tapi ya lau lima. Bupati. Ami lehre inta merusak kita. Le apa ina bupu asap pasudara. Seinta lori. Abi hoga si ini kanalo patakka patakka pamahan pusat le itu poko pasawari peringatan put kota Masehi kuno laur abi parai subuh kita ikuti pembacaan doa. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nafatan yang penuh khidmat dan bahagia ini. Dalam naungan rahmat dan karunia-Mu kami hadir dalam. Untuk itu ya Allah, ambil keputusan dapat menikmati arti sebuah kedamaian, dapat mencicipi mar dalam relung. Berikanlah kepada kami untuk berjalan benar, dan berikanlah kemampuan kepada kami. Kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus membangun serta memajukan kota ini menjadi kota yang maju dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tanggal 3 November 2020, Kabupaten Maluku Tengah memperingati hari jadi ke-63. Dengan kondisi bangsa dan negara ini, termasuk Kabupaten Maluku Tengah, sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19 selama kurang lebih 8 bulan terakhir ini. Sehingga peringatan tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan euforias, tetapi diperingati dengan sangat sederhana, tetapi tidak menghilangkan makna kultural tentang sejarah perjuangan para leluhur perintis kota Masehi. Jadi penuhi dengan semangat dan nilai-nilai dan kegotong royongan. Terkait dengan itu, melalui peringatan hari ulang tahun kota Masehi kali ini, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tetap berkomitmen untuk melakukan peringatan hari ulang tahun ke-63 Kota Masehi di tahun 2020 melalui acara penyerahan pataka pamahan Nusa ini kepada 5 negeri adat sebagai bentuk warisan para leluhur yang harus dijaga dan dikembangkan. Bagi saya, momentum penyerahan pataka pamahan Nusa harus dimaknai bukan sebagai prosesi seremonial dan kultural tentang sejarah lahirnya Kota Masehi,
tapi harus dimanai secara lebih luas dan mendalam tentang pesan moral, kultural, dan historis yang amat bermakna tentang kearifan, kebesaran jiwa, semangat persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai perjuangan, pengabdian, dan kegotong royongan pada pendahulu kita yang telah berkarya dan berkorban bagi kemajuan dan kebersamaan kita sebagai sebuah daerah dan masyarakat yang maju. Jayalah kotaku, jayalah Pak Mahanusa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Pataka Pamahanudusa dari Bupati Maluku Tengah kepada Ketua Latupati Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya diserahkan kepada Upulatu Negeri Lonusa Ma'atita untuk dilanjutkan kepada Murwa Malakau Usunopu Negeri Lonusa Ma'atita selaku pembawa pataka untuk pelaksanaan kirab pataka Pamahanudusa di Kota Mason. Ale olo di hadapan aut ini, usahkan yang petakat ini wa ale dan anak dilanjutkan wa upulatu mati. Ya. Semoga perjuangan leluhur-leluhur kita yang telah berbakti kepada daerah ini selalu diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Uku Perintah Kasih Karaguna, saya Latupati menerima Pataka Pamahanudusa ini diserahkan kepada Upulatu Lonusa Ma'atita. Selanjutnya yakni akan pelaksanaan kirab, yang mana pelaksanaan kirab ini akan diawali dengan prosesi adat pada tugu Pamahanudusa yang akan dilanjut. Rugi kalau saya makan minum deh barang ini hei. Thank you.
Kepada Ketua Latupati Kabupaten Maluku Tengah